Kami di belakangnya ini kalian semua toh. Jadi bentar lagi banyak ulos ini, biar ada yang ngelipat. Panggil kawannya, Bu. Si pasator nami tu hamuna dua. Panggil kawannya. Asma rohamuna majalo ulosong. Iya, iya. Segajang mamurmu. Ngelipat ulos ini. Banyak ini. Pakai saya rumah tua mahamu. Nama rumah tangga Mardini satu nama Nono. Betima. Dalam aku dengar. Amang per musik nami. Nalau manor tor mahami. Nunggak bing, nunggak. Sisa dah tak mami berbeda. Ben, sian pariban dak, pariban ni pengantik. Sikit-sikit. Nunggak be, baru hita nama ramarang kena sida mani. Sada mai, sada mah. Ibu yang nyala. Oh, homa mewakili seluruh dunia. Kasuh hutan dobe, ben. Kepala kodi. Oh, lebay. Kepala kodi. Ale cepet-cepet. Puji syukur kita ucapkan pada hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada hari ini diberikan cuaca yang baik kepada kita, semua acara adanya lancar mulai dari pemberkatan sampai sekarang. Buat Hela kami, Barus, begitu juga Dearni ya, secara pribadi Bapak udah senang ya. Aku tahu sebenarnya karaktermu itu, kau baik orang, ya baik. Dikarenakan kebaikanmu itu, kamu dulunya pelayan Tuhan, marorgan di gereja, semua kau ikuti. Tapi upahmu dapat itu. Tamat kau dari kuliah, masih basah stempelmu, datang ke rumah Uda, kerja aku di Tanjung Murawa. Mulus semuanya. Sainganmu lah banyak, Bapak Uda yang ngomong kau lulus. Buka PLN, udah kau mau tes, gimana caranya dari perusahaan ini bisa keluar, izin-izinnya gimana. Tuhan Yesus memberkati, kau percaya diri. Ternyata, sampai ya Dear ya, jadi kebaikanmu itu seperti yang dibilang Bapak, jalankanlah itu sampai berumah tangga itu ya. Ya, kalau laki-laki, egoisnya laki-laki itu. Ya, makanya perempuan itu sebagai penolong. Ya, apapun itu, kau sebagai penolong, harus siap menolong dia. Ya kalau baiknya dia kau baik, ya itu relatifnya itu. Justru melawan dia bisa kau rayu, kau jinakkan, itu yang luar biasa. Bawa doa dalam Tuhan doa. Ya nang ya, aku percaya. Keluarga kalian nanti bagus, aku yakin. Juga kakakmu dari Jakarta, bagus kan? Juga abang-abangmu semua ya, berdoa. Ya, kalian keluarga yang sukses loh. Bapak udah harus bangga. Begitu juga Helaku Barus ya. Ini secara ada karun itu rangmunya ini, bursi tipu. Dulu rumah tangga kami sama kayak kalian ini, ada kaku-kakunya, tapi sudah dijalani rupanya di dalam Tuhan, aman, damai, gak ada yang menghambat. Bahasa Karo tahu sampai sekarang, aku kela paling baik di Karo. Kenapa bisa? Karena aku hargai bertuaku. Kalau orang tuaku dari dulu lahir aku udah dibimbing, kalau bertuaku baru dewasa aku tahu bagaimana aku masuk ke dalamnya. Ya Dear ya, seperti bilang mama, mertuamu harus kamu lebih dekat, curhatnya harus lebih baik. Kalau sama mama kau surat gak ada guna. Ya, aku percaya keluarga kalian diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Ya, andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Jangan ribut. Jangan mengadu ke sana ke sini ya. Nah, itulah pesan Uda. Nah, di sini ada ulos dari Uda satu, dari Udamu yang di kapal itu satu, si Amran. Baru yang lain ini dari Namborumu, udah yang lain nggak bisa hadir, maklumlah. Sama juga di BUMN kerja nggak bisa karena Ahok, kirim-kirim aja semua enang ya. Nah itulah, jadi senanglah kalian. Ini Nang Udah mau bicara. Puji Tuhan kita ucapkan pada mau menjelang malam hari ini ya Dear. Baru kami dan Hela kami, sehat-sehat kalian, panjang umur, rumah tangga kalian bahagia ya Baru. Ikutilah jejak mama dan bapak. Baik mama dan bapak ya Baru. Aku udah, kau Baru punya kau, karena adik-adik di rumah kan laki-laki semuanya kan, tinggal kita sama, udah kau enggak kau Baruku. Walaupun enggak Nang Udah yang melahirkan, tapi Nang Udah merasa
punya boru yang begitu baik dan menghormati orang tua. Jadi ikutilah jejak orang tua ya nak. Ya boru ya, gimana mama sama bapak baiknya sama keluarga semua. Gitulah ikutkan di keluarga Barus ya. Biar kau dibilang boruni raja ya. Dapat rumah tangga kalian langgeng sampai nenek kakek mendapat karunia dari Tuhan. Diberikan anak ya keturunan. Amin, amin. Terima kasih. Ngabe? Olo. Asono tepe tulang dah, siani masuk, siano keluar dah, isor doma jalan ngamplop. Unang marah lo arusan non, kamera pe, unang. Ate, kupatakas, enak kita ba, ulu indahita. Ngahudok, sada pe silap pagadong, sudah silap pagu bidangi. Kami hanya mengingatkan aja, itu semua dicamkan di dalam hati. Nah, begitu juga dengan si Barus Hela kami, antara Toba dengan Karo, kalian harus dituntut untuk belajar budaya kedua Toba dan Karo. Itulah harapan kami. Nah, jadi semoga berbahagia kalian. Soal ini ya soal kami. Ase tubuh lala tubuh si koru dulu di purba tua tubuh anak mahamu tubuh boru dongamu matong sahur matua. Jadi dos perota. Jadi.
Kulus mahami itu baru nahin haulongan namion. Dohok dison. Jadi hamu penganten ima si Barus dohot si Dear. Aku percaya nang, kamu harus bisa benar-benar jadi contoh kepada adik-adik ya. Aku percaya itu. Hanya itu yang saya ucapkan kepada Barus dengan Darni. Terima kasih kepada keluarga Storus, Barus, karena hari ini segala adat udah kali kita jalankan satu hari ini, mulai dari Mar Kudus Saud sampai hari ini. Paslah doa Natua-tua nih huta udah dibilang hari apa itu, dari Mamuka sampai mengunjungi. Mudah-mudahan dikasih Tuhan kesehatan sampai selesai pesta itu. Rupanya Tuhan mendengar. Di sini beredera, kau selama ini masih gadismu kurasa imbang-imbang panggulan di hurialah kau, karena kau sering megang organ kutengok di gereja kita. Kalau di keluarga, sedangkan dari gereja aja bisa kau kuasai. Macam mana memimpin lagu ketuhanan apa atau lagu rohani itu? Disitulah Tuhan itu. Di sini kau membentuk keluarga yang baru. Masa contohnya yang dibilang itu tadi, bukannya satu tahun pergaulan kalian, udah 5 tahunan pun ada. Jangan waktu kau bergaul itu bisa kau bisa enak bikin. Malah disinilah kami tengok nanti bere, jangan malukanlah bergasi lelahi, apalagi satu kampungmu. Bagus Marsima tua, kuasai dulu. Kau bukan si lelahi yang kau pikirkan duluan di dalam rumah tangga yang baru ini. Marga si Barus yang kau pikirkan duluan, baru sama si lelahi. Karena si lelahi udah menyerahkan kau sama marga si Barus. Kebalikannya si Barus juga. Perhatikan pertama marga si lelahi. Kalau si lelahi itu barulah maksudnya. Si Dear mikirkan si Barus, kau mikirkan si lelahi, ya bere. Itulah nanti kedapatannya kebaikan rumah tangga itu. Biarpun sedikit ku bilang, karena kalian sekolah kalian memang tinggi, cuman kami di bawah sekolah kalian. Tapi karena kami udah dulu ngalami di dalam rumah tangga, kata yang dibilang mama tadi itulah kata Tuhan. Itulah pakai kalian di dalam rumah tangga. Baru rumah tangga itu rukun damai sejahtera ya. Di sini dari Natua-tua ni huta lae itu na biasa hita pedalan lengkap do kona buan. Ipas hatami penon asima rohani Tuhan pesetong ma akadame na rotu kita salubna. Dina rohi tena sugu tusun diiring Tuhan. Dohot tena lau mulak pehitan non itu tatinggal hon ala si Barus si tur si Barus di son teto tong ma didongani Tuhan songoni mahata sian hamin na tua tua ni huta pagi doa musik tak sian bos sian bos. Kami selamat menempuh hidup baru lah buat kalian, jadilah rumah tangga yang jadi bisa jadi contoh buat yang lain, buat generasi-generasi kalian yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kalian. Dan sini sebelumnya dari Naposa sebenarnya bingkisan, tapi dalam perjalanan malam semalam lupa kemalaman, jadi nggak jadi bingkisan. Jangan kecil hati adik ya, pokoknya kalian sehat berumah tangga. Nah, kaulah yang bisa membeli kadonya ya, semoga jadi rumah tangga yang sakinah ya. Terima kasih kata tambahan dari saya. Permusik nami ala neng pasaton ulos doa mi doa kamanang kadu nebinon. Jadi semua doa sahuta.